Di tepian Selat Sebatik, berdiri kokoh sebuah masjid yang megah. Masjid ini bernama Masjid Islamic Center Nunukan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Hidayatur Rahmah. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat spiritualitas, edukasi, dan kebersamaan bagi masyarakat. 2013. Nah, tahun 2013 itu di akhir peletakan batu pertamanya itu sekitar bulan Agustus, September, tidak salah. Itu. Nah, ini dibangun selama kurang 3 tahun. 3 tahun. Pemerintah Kota Nunukan. Nah, itu selesai pada tahun 2016. Selesainya itu diresmikan tanggal 17 Mei tahun 2016. Langit-langit yang tinggi, kubah menjulang, dan ornamen indah menandai keelokan arsitektur Masjid Islamic Center Nunukan. Arsitektur masjid ini menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern. Kubah utama masjid ini berbentuk setengah bola dengan diameter 30 meter. Kubah ini dikelilingi oleh 4 menara yang menjulang setinggi 50 meter. Daya tampung maksimal masjid ini, ya kita dapat informasi dari pengelola dulu, artinya yang membangun dulu, itu keseluruhannya dengan masjid utama ini saja, untuk yang di dalam 1.300, di dalam ruang utama. Nah, di luarnya sampai 4.000. Nah, keseluruhan tampungan dari lantai 1, 2, dan 3, dengan halaman itu 14.000. 14.500 dan luas parkir cukup memadai, luas sekali. Kalau arsitektur bangunan ini mungkin mengikuti ini kali ya, kita juga tidak sempat bertanya seperti apa, cuma ada yang dari ini, dari jemaah itu sendiri juga ada yang mengatakan ini macam mana. Masjid Islamic Center Nunukan bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan. Masjid ini memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari pelajaran agama hingga kegiatan kultural. Salah satu program pendidikan yang paling populer adalah program Tahfiz Quran. Selain untuk ibadah, ya kegiatan-kegiatan lain juga banyak. Sementara ini memang kegiatan ini artinya kegiatan apa, majlis taklim, ya. Kemudian ini apa, pertemuan-pertemuan dan apa dari dinas-dinas ada juga
Tapi untuk sekarang ini sudah agak berkurang gitu, karena teman-teman di mas ini juga sudah punya ruangan sendiri. Pusat dari Kementerian Agama itu juga sudah punya ruangan sendiri. Tadinya kebanyakan pakai di sini. Gitu. Nah, dari sekolah juga ada kegiatan di sini. Dari kegiatan-kegiatan selain majelis taklim akbar ya, itu sering juga di sini. Di ruangan yang cukup luas di bawah. Dan ada juga kegiatan kalau ada yang mau menikah, itu sering sekali di sini. Untuk menikahnya saja. Jadi mungkin pakai tempat ini ya, Islam Center itu mungkin namanya juga untuk apa namanya, supaya ada apa sih, ini lah momennya gitu ya, tempatnya bagus begitu. Masjid Islamic Center Nunukan adalah simbol penting bagi masyarakat Nunukan. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat spiritualitas, edukasi, dan kebersamaan. Masjid ini menjadi bukti bahwa agama dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan dan perdamaian.